sampai bila? Tak payah balik-balik kan? Ajar sampai pukul 3-4 nak cover yang besok ni. Tak apa, saya tak kisah. Kan, kamulah. Nanti tak siap ni. Ha? Ada saya kisah? Hal masalah dia nak bawa saya sekali ya? Kan, jangan libatkan saya dalam rumah tangga kamu ya. Okey, ha, ni kamu nak kena lengkapkan yang ni semua ni. Ha. Seterusnya kita akan tengok macam mana kita nak mencari apa? Mencari kekasih. Mencari orang yang hilang. Mencari harta karun. Menentukan mana ke dia ni? Hilang tadi ada. Ha. Mendarab dua punca kuasa dua. Ha. Mendarab. Dua punca kuasa dua. Begitu. Maknanya punca kuasa dua, darab punca kuasa dua. Ha. Boleh? Faham tak? Apa pula tak fahamnya? Punca kuasa dua, darab punca kuasa dua. Berapa? Jawapannya berapa? Dua. Tak tahu? Tahu. Tak tahu? Dua kali dua berapa? Empat. Punca kuasa dua empat? Dua. Allah. Sianya. Punca kuasa dua. Dua enam satu. Darab punca kuasa dua. Dua enam satu. Aku pula tak ada pula. Apa yang kamu nak peliknya? Tulis je lah 261. Itulah jawapannya. Saya tak suruh. Saya tak suruh kamu faham ya. Saya suruh kamu tengok aje. Saya tak suruh. Ada saya cakap, kamu kena fahamkan ini. Ada saya cakap, saya suruh kamu tengok aje. Pening. Dah. Puati. Punca kuasa 29 darab punca kuasa 29. Tengok. Yang pick up dia akan tahu. Yang pick up dia akan tahu. Okey, tengok saya buat lagi. Punca kuasa 2 belian. Darab punca kuasa 2 belian. Apa dia? Belian. Takkan itu pun tak tahu lagi. Kena sebut belian baru tahu. Kesimpulannya, apabila punca kuasa dua nombor yang sama didarabkan, dia menghasilkan nombor yang sama. Tak perlu faham, tengok je dah tahu. Ha, tu belian. Dah. Letaklah apa nombor sekalipun dalam tu. Kalau dia darab nombor yang sama, dia akan jadi nombor tu. Boleh? Yang kamu susah-susah hati buat apa? Ada penasihat ajar yang susah? Ha, kamu yang susahkan diri kamu. Boleh? Boleh? Boleh ke tidak? Boleh. Punca kuasa 23 darab punca kuasa 2 12. Ha, ini baru dah lain. Tak, senang aja. Ini pendek kan? Pendek lah punca kuasa 2 nya. Kalau saya buat panjang boleh tak? Haa, begitu. Letak je nombor je dalamnya. 3 kali 12 berapa? 6. 3 kali 12 6. Okey, jadi punca kuasa 2 36 berapa jawapannya? 6. Ini main terus sebut 6. Ada saya tanya jawapannya. Ha. Boleh? Boleh. Boleh ke tidak? Boleh. Susah ke? Boleh lah. Dah malah nak belajar lah tu. Okey, lagi contoh. Punca kuasa 2 3 per 10.
Darab punca kuasa 2 27/10. Ha. Oh, malasnya nak kira. Cikgu apa? Tu dia kan, bila tiba-tiba sebut nama saya tu, maknanya tadi dia tidur lah. Dia tengigor. Cikgu! Ha, ha, berapa? Jap. Panjangkan. 3/10 darab 27/10. Ha, takkan itu pun nak kena ajar. Jawapan akhirnya mesti 10 per. Atas tu tak tahu, bawah tu dah tahu. Tiga kali 27 81. So punca kuasa 2 81 9 per 10. Dah. Boleh? Boleh. Ha, mana tak pening dengan inte kawan sebelah. Matanya. Dia nak mengelakkan daripada saya tengok kan. Dia tak ada toleh kepala. Ya ke kamu tengok dia ke kamu tengok Lutra? Lutra jaga-jaga. Boleh? Boleh tak? Boleh. Ha, kalau bagi soalan boleh jawab tak? Maka habislah bab punca kuasa ya. Kalau bawah tu lain, daraplah kamu nak berapa. Jangan cari yang pelik-pelik. Dia kalau sama dia boleh terus tulis. Kalau lain macam atas ni, kamu nak lain je. Dia kena betul, kalau tak betul nanti dia punya jawapannya lain. Ah, okey. Ada ada. Punca kuasa 2 4/5 darab punca kuasa 2 4/45. Ha. Apa pula? Atas dah tahu jawapannya 4. Per punca kuasa 2 berapa? Betul tak? Atas dah tahu kan 4 kan? Ha, bawah? 180. Betul. Hei, hei bukan. Hei. Hei. Berapa? Berapa? 225. Jadi punca kuasa 225? 4/15. Ha. Ha, macam tu je ke cikgu? Macam itulah. Lagi? Kalau ada? Dua-duanya lain? Ha, atas bawah lain. Tak ada masalah. Kalau jumpa dengan Dr. Rozmi, kamu ada masalah? Masalah kegemukan. Kalau jumpa Dr. Romi, saya akan selesaikan masalah matematik. Ha, itu. Ha, macam mana nombor bercampur pula ni cikgu? Buat apa? 3 kali 5 campur 1? 16. Ha. 1 kali 16? 20 kali 5? Ha. Ni berapa punca kuasa 2 16? 4. Punca kuasa 2 10. 100. Kamu nak kecil? Nak kecil-kecil je lah. Tengok. Kalau nak besar, okay, kalau besar kamu tengok dekat-dekat. Nak kecil tengok jauh-jauh. Nak lagi kecil? Ah, kamu pegang kat sana, saya tengok dari sini. Kecil. Boleh? Ada soalan? Maka habislah untuk kuasa 2 dan punca kuasa 2.